Itu bos, repitin. Jumpa maning ge karo Pajar Juber ge. Ge rencana bosku malam ini mau berburu kepiting bosku. Kita sudah lama enggak mencari kepiting. Pada malam hari ini kita kembali mencari kepiting di tambak. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan, dan tentunya diberi hasil. Yut, permisi yut. Melulur kepiting, aja diganggu yut. Balik paringi mekat waras, balik waras, aja halangan, aja rintangan apapun. Muka-muka diparingi hasil, bosku, balik kepiting. Bosku, malam ini bosku habis hujan. Yut, meliwat yut, aja diganggu anak putu. Ada belangkas bosku, tuh ada belangkas. Kata orang sini tuh mimi bosku, kata orang Jakarta belangkas ini besar bosku. Tuh belangkasnya bos. Jalan kalau di darat kayak gini bosku melengkung, tapi kalau dicemplungan ke antu air langsung bosku bisa berjalan. Alhamdulillah bosku dapat kepiting satu. Alhamdulillah bosku dapat kepiting satu. Itu tadi bosku waktu menangkap kepitingnya enggak, lampunya enggak keburu nyala, habis kepitingnya sudah duluan mau kabur. Jadi pakai lampu senter, jadi enggak jelas bos ya. Apa aja nanti insya Allah kalau kepitingnya enggak agresif, enggak lari, pakai lampu senter yang agak terang biar jelas. Oke bosku, kita mau diikat kepitingnya. Lumayan bosku, bisa untuk rebusan. Nah ini udah diikat, kita masukkan aja bosku ya. Lumayan bosku buat direbus. Alhamdulillahirrahmanirrahim bosku. Kita lanjut lagi bosku, mudah-mudahan bisa memperoleh hasil bosku. Kona anak kepiting mana yuk bos, anak kepiting ke bos. Masuk. Kena bos. Alhamdulillah kecil juga, lumayan lah kecil juga kepiting bos, lumayan. Susah di akar itu bos, di akar pohon mangrove. Lumayan dapat dua, kita ikat aja ya bos ya, takut lari. Kita ikat bos. Nah itu kepitingnya tuh mau saya ikat bos. Alhamdulillah bosku dapat lagi kepiting, walaupun kecil
cuman bisa untuk direbus ini, lumayan lah buat lauk. Oke, kita mau ikat bos. Nah ini bos, sudah saya ikat kepitingnya, lumayan bisa untuk direbus, dapat dua bos, lumayan bos buat untuk direbus di rumah buat lauk. Kita lanjut lagi bosku, mudah-mudahan bisa memperoleh hasil kepitingnya yang agak besar lah. Buyut, pemirsa buyut, lalu megawe anak putu aja diganggu yut, nyeparingin mat waras, balik waras, aja apa-apa, lalu moga-moga diparingi oleh kepiting bosku. Iya, kepada nyonglet bos, wah pendengnya tenang sinar terang bos, ikan bandengnya pada melompat tuh, ikan bandengnya pada melompat bos, tenang lampu. Kalau habis hujan sorenya tuh, malamnya kepiting besarnya kadang nongol. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa memperoleh hasil kepiting besar bosku. Itu bos, ada kepiting. Alhamdulillah bosku, dapat lagi kepiting. Apa ya? Oh, kepiting serani bos, kepiting serani. Alhamdulillah lumayan agak besaran dikit. Alhamdulillah bosku, dapat 3 kepitingnya tuh bos. Kepitingnya ringas-ringas, agresif-agresif. Padahal sih tadi sore habis hujan bosku, cuman kepitingnya itu agak kagetan. Ada lampu terang langsung lari, biasanya enggak seperti ini bosku. Aduh, alhamdulillah dapat bosku, untungnya bisa ditangkap bosku kepitingnya, walaupun agak ringan sedikit tadi kepitingnya lihat lampu. Tadi kalau nggak cepat dicaduk keburu lari bosku, tapi untungnya alhamdulillah bisa ketangkap bosku. Oke, kita ikat aja bosku ya. Nah ini bos, kepiting serninya tuh udah saya ikat. Ini kepiting bambu, kata orang Jakartanya, kata orang kampung saya ini kepiting serni, tapi enak ini bos, lumayan. Dagingnya tuh rasanya sama seperti kepiting bakau. Ini cuman sama sih kepiting bakau, ini cuma jenisnya kepiting serni ini bos, kepiting bambu. Alhamdulillah bosku, kita memperoleh 3 ekor kepiting, mudah-mudahan nanti kita memperoleh lagi bosku ya. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Termasukkan bos.